Keluarga adalah kunci utama pembangunan suatu bangsa. Di tengah-tengah keluarga yang tentram, mandiri, bahagia, dan sejahtera, akan lahir anak yang sehat dan cerdas. Keluarga memegang peran yang sangat penting dalam membentuk karakter, budaya, dan perilaku hidup sehat. Merawat 1000 hari kehidupan pertama untuk anak kita menjadi kunci sukses dalam mencegah stunting dan mempersiapkan generasi yang sehat, cerdas, dan unggul di masa yang akan datang. Mari kita sempatkan berkumpul bersama keluarga, sejenak memandu kasih dan cinta bersama, karena banyak anak-anak yang sudah sangat merindukan kita sebagai orang tua. Dan sejujurnya banyak juga orang tua yang sangat merindukan anaknya. Selamat Hari Keluarga Nasional yang ke-29. Ayo cegah stunting, keluarga bebas stunting.